Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman semua dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah ini teman-teman, pagi ini saya sudah kedatangan 3 pasien. Ini yang pertama tadi sudah ganti ban baru. Nah, yang sudah gundul, kita ganti yang baru. Terus yang kedua ini masalah ini ya, cakramnya ini. Di sini klep masternya itu enggak mau balik, diinjek begini enggak mau balik, dan akibatnya yaitu remnya ngerim seperti ini. Tapi ini tadi sudah saya betulin, sudah saya bongkar semua, tapi tidak sempat rekam karena tadi kamera HP lagi tak ces, jadi nggak sempat kerekam untuk proses pembongkarannya tadi. Nah, ini tinggal kita mengisi minyak di sini. Sayang sekali ini stok habis, nanti agak siangan saya carikan lagi, saya carikan dulu. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Nah, ini kayaknya sudah normal, cuman tinggal nunggu minyaknya. Oke. Begitulah. Oh ya teman-teman, rencana pagi ini mau pulang mancing, tetapi cuaca sangat mendung gelap sekali di sini, bahkan sempat turun hujan barusan. Jadi untuk pulang mancingnya kita tunda dulu, nanti sore insya Allah kalau sempat ada waktu kita mancing lagi. Sekarang kita selesaikan dulu pekerjaan. Setelah selesai semua baru kita bilang mancing seperti itu. Tadi anak saya itu Wafik sudah bangun pagi mengajak mancing, tapi adalah kok hujan turun. Nah, jadi kita tunda dulu. Lanjut lagi, saya tak pergi mencari minyak. Nah ini teman-teman, minyaknya sudah dapat, langsung saja kita masukin, langsung kita tuangkan saja kepada wadahnya, nggak usah pakai lama. Untuk pengisian minyak ini ada di atasnya ya, ini kita isikan tepat di garis singono tulisannya uper. Nah ini ada garisnya teman-teman, jangan sampai terlalu penuh, nanti ketika dipasang tutupnya akan berutiak. Jadi untuk pengisian minyak cukup segini pada garis yang atas yang ada tulisannya uper.
Oh ya teman-teman, kemarin ada yang komen untuk minta tolong dibuatkan tutorial cara stroke dan burn-up itu. Ya maaf saja teman-teman yang hobi sama stroke dan main stroke atau burn-up, untuk saya cuma menangani motor standar saja. Untuk yang stroke, burn-up atau apa itulah, silahkan datang saja ke pakarnya dan ahlinya. Dan untuk saya cuman menangani standar, main standar, enggak neko-neko. Oke, setelah semua dipasang, minyak sudah diisi, kita coba lagi untuk kepakemannya. Setelah selesai sudah, setelah semuanya kelihatan cukup bagus, langsung kita pasang yang namanya deck atau cover bodinya. Kita setel dulu ya lur minyaknya, karena ini tadi belum di setel, masih agak jeru. Sudah selesai. Ya, buat teman-teman yang kebetulan punya motor jenis seperti ini, Supra 125 yang pakai disc belakang, kalau mau servis rem belakang kebetulan mengalami masalah, di sini agak ribet kalau cuma sendirian, sebaiknya minta bantuan tetangga atau teman-teman. Kalau yang belum profesional akan terasa sedikit ribet di sini, karena letak rumah klep masternya ini ada di balik step belakang.
dikasih. Nggih. Eh, Pak. Nggih. Oke, nak ke mobil-mobilange kok ngene iki, wah. Ya. Oke. Dijalukan seret aku. Heeh. Gua tak jukake, wah, kuwi kok. Wah, terus lah lurus, jaluk. Nang waduh, wah. Ki bangsa mobil-mobilan. Kok kowe kok wedai. Wes. Oleh aku lek pake. Alasan iki. Ora kanggo ge tak jukake meneng. Wah. Oh, gawe siji yo siji. Siji tak simeri, siji mueri gua. Ya, kok kok meneng. Mbak ide wah. Catah kowe. Mau hujan lagi dulur. Mancing. Ya, mancing.
Ceng lewat. Oh ya teman-teman, di sini video saya ini maksudnya bukan untuk menggurui atau apapun itu bilangnya. Saya cuma memberi sedikit gambaran bagi teman-teman pemula atau yang suka bongkar-bongkar motor sendiri tentang langkah-langkah untuk bagaimana cara memasang bodi dan sebagainya, itu pun yang ringan-ringan seperti itu. Senior sudah lebih ahli daripada saya, ya, mohon bimbingannya juga. Nah ini sudah terpasang semua, masang itu jepitan yang ada di tengah sini. Itu mudah, saya rasa nggak usah saya rekam ya, tapi teman-teman sudah pada bisa. Oke teman-teman, untuk supra 125 nya sudah selesai semua. Untuk ban belakang sudah ganti baru, rem juga sudah. Untuk selanjutnya saya akan menggarap ini semes merah. Ini menurut keterangan yang punya mengalami ini, kawat gasnya itu petil, kolornya pedot iki. Jadi digenjot gak muni lur, menurut keterangannya digenjot gak muni, ternyata jebule iki kolornya pedot. Ya kita ganti aja ya, ini tetap harus bongkar-bongkar bodi lagi ini. Beberapa hari lalu ini kemari dengan keluhan tidak bertenaga, dibuat nanjak di gas pentok malah mati lur. Alhamdulillah sudah kita servis dan sudah normal kembali. Sekarang giliran kolornya yang kedua. Oke, sebelum kita pegang ini, saya tak sarapan dulu, sudah siang belum sarapan, nanti enggak drojot drojot atau apa ya, dredek ya. Oke lur, sarapan dulu ya, lanjut nanti. Nah ini generasi saya yang kemarin juga lagi sarapan ini sama biangnya, sama induknya, induknya babon, babonnya. Mama Padi sama apa ini sarapan pagi ini? Bakso ucek. Dadah. Tuh nah, masih ngantuk. Nah, semalam rewel. Ya udah. Tak sarapan dulu, lur. Mumpung masih anget. Lanjut lagi nanti setelah sarapan. Nah, ini lur. Sang pemilik Supra 125 sudah menampakkan diri.
katanya sudah selesai, siap mau berangkat ke tempat ugas sehari-hari. Ya itu sudah siap dipakai untuk apa ya, memomot apa jenengan nih? Memuat hasil kerja. Nah itu dia bapaknya, pas baru selesai dia datang. Nah, itu seperti itu. Baiklah lur, sekian dulu untuk penggarapan Supra 135 sudah. Kita lanjut ke yang Supra yang semes itu. Itu catatannya sudah panjang lah. Sakit titip, nah titipnya bunyi. Oke Pak, tetap semangat. Semangat, yes. Semangat, semangat. Yes, yes, yes ya. Masuk YouTube loh Pak. Oke, okay, dan jangan lupa teman-teman dukung channelnya. Channelnya bisa kita lanjut lagi, bisa ketemu lain waktu. Kita nanti bisa berbagi ilmu, tutorial, dan cara-cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Sip.